بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين امين يا رب العالمين وقال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم rasulullah sebaik sebaik-baik wanita di langit dan di bumi itu adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita langit di langit dan di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Diriwayatkan oleh Muslim. Shadaqallahu alazim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika min syahidin. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama kajian pada hari ini. Dan juga kepada mitra di rumah, kepada Ibu dan saya, kepada Umi sama -sama. dan babe serta generasi penuh sebuah uh, manusia yang akan membangun uh, peradaban Islam di masa depan. Insya Allah, semoga senantiasa kita selalu uh, berada dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan. Iman dan takwa menjadi bekal pakaian dan pagar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, Mitra Jaisi rahimakumullah dan ibu-ibu sekalian, uh, pada hari ini uh, kita mencoba untuk memberikan satu gambaran untuk diri kita dan untuk para ibu-ibu di studio sini, atau juga untuk para... Uh, parameter ya isi di ruang dengarnya bahwa kalau kita kita bicara atau ketika kita menguras sejarah kurasan sejarah tentang tarikh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah lepas keberhasilan beliau selain beliau menjadi nabi dan rasul yang ulul azmi selain beliau adalah menjadi nabi dan rasul yang tidak pernah patah semangat dalam ujian dan cobaannya ketika beliau berdakwah dan menyampaikan risalah Islam ini, maka secara manusiawi, secara basyaria, bahwa beliau juga adalah dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai beliau. Beliau dikelilingi oleh sahabat, oleh sahabat, ya sahabat-sahabat yang mencintai dia dan Rasulullah mencintai mereka juga dan juga dikelilingi oleh wanita-wanita soleha. Coba kalau kita lihat mitra, Bagaimana Rasulullah memiliki seorang ibu dan ibu ini bukan ibu ibu kandung beliau adalah dirawat oleh istrinya Abu Talib yang namanya Fatima binti Asad. Dia sangat mencintai Rasulullah bahkan dari kecil sampai beliau menikah sampai beliau jadi nabi beliau menjadi penganut yang luar biasa dan dijamin masuk surga. Kemudian kita mengenal di awal-awal di kehidupan berkeluarga beliau itu adalah istri pertama beliau yang selama kurang lebih 15 tahun itu bersama beliau sebelum jadi nabi. Dari umur e, beliau 25 tahun gitu ya. Kemudian e, menjadi nabi kan umur 40 tahun. Itu tandanya 15 tahun si Khadijah itu mendampingi Rasulullah sebelum jadi nabi dan rasul. Kemudian beliau mendampingi Rasul setelah menjadi Nabi itu adalah 10 tahun kurang lebih. Jadi Bunda Khadijah ini adalah seorang wanita yang paling terdekat dengan Rasulullah, yang paling uh, mencintai Rasul dan Rasul mendapatkan rizki dari cintanya. Ini keruzik ketuhubbaha, kata Rasulullah. Sungguh aku telah diberikan anugerah cinta dari Khadijah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan aku mencintai Khadijah. Nah, jadi ibunda Khadijah ini adalah seorang perempuan yang memang wanita yang memang mendampingi rasul di tengah-tengah usia 20-40 tahun sampai 40 tahun kepada 50-50 tahun, jadi 25 tahun beliau bersama, dan Khadijah ini termasuk istri yang paling lama bersama dengan rasul, karena istri-istri yang lain itu menjelang mahijrah. Ma sampai kepada hijrah di Madinah itu hanya kurang lebih 10 tahun. Ada yang 9, ada yang 10 tahun, ada yang tahun, dan sebagainya. Nah, Mitra Jaisi dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak pujian kepada istrinya yang satu ini, walaupun usianya lebih tua 15 tahun dari Rasulullah, tapi dia adalah wanita yang cerdas, wanita yang pintar, wanita yang kaya, ya. Wanita yang memiliki jiwa entrepreneur, ya. Sebagai seorang wanita di atas rata-rata kelasnya di masa itu, pada masa zaman jahiliyah. Dan aktivitas beliau peran dan fungsi beliau ketika mendampingi Rasulullah sampai pada titik di mana ujian dan cobaan datang dari pihak musuh yang tidak suka dengan Islam. Kemudian dia menjadi wanita yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan benar-benar ikut andil membangun, mensupport, membimbing, bahkan memberikan masukan-masukan yang cerdas kepada Rasul Rasulullah di tengah Rasulullah begitu e, punya kesulitan. Rasulullah kemudian bersabda, khairunisa iha sebaik-baik wanita di langit dan di bumi, berarti di dunia, ya wanita langit, wanita di langit sebaik-baik di langit, sebaik di bumi. Kalau di langit kan malaikat, ya kan? Kalau di bumi tentu kita. Jadi sebaik-baik wanita di kolong langit dan bumi ini pada masanya itu adalah pertama Maryam binti Imran. Ya. Kemudian kedua sebaik-baik wanita di langit dan di bumi kata Rasulullah adalah Khadijah binti binti Khuwailid. Kenapa Maryam ini disandingkan dengan Khadijah yang nanti juga disandingkan dengan Asia ya binti Imran. Karena Maryam ini generasi yang paling dekat waktunya atau jaraknya dengan Ibunda Khadijah. Karena ibu Maryam ini adalah ibunya Isa Al-Masih. Nabi yang diturus oleh Allah tapi dia tidak punya bapak. Itu lebih dekat kurang lebih 600 tahun, 5 atau 500 5 atau 600 tahun atau 5 atau 6 abad. Dan khairun nisaiha Khadijah bintu Khailid. Di masa Rasulullah 600 tahun kemudian Khadijah juga punya kualitas yang sama dengan dengan siapa namanya Maryam ketika mendampingi beliau dan dia adalah masa dan dia adalah wanita yang juga memiliki kualitas yang hampir sama dengan Maryam. Nah, ini menunjukkan uh, satu pertanyaan buat kita, Kenapa dua wanita ini menjadi yang terbaik di muka bumi, di, di apa namanya, di langit dan di bumi? Tentu nanti terbaik juga, insya Allah kita di surga ya. Maka ada tiga yang menyebabkan beliau ini memiliki kualitas yang luar biasa pada masa beliau hidup. Pertama bahwa keunggulan masing-masing keduanya ini adalah Wanita yang hidup pada masanya masing-masing itu memiliki keistimewaan dan keunggulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas rata-rata wanita pada masanya. Kemudian yang kedua, Maryam ini dibanding dengan Asia gitu ya. Maryam ini tadi disebut lebih dekat masanya dengan Khadi, Khadijah. Dan Ibu Maryam adalah perempuan yang paling dekat dengan Nabi Allah Isa Al-Masih. Bahkan dia melahirkan, ya. Dia melahirkan tanpa suami dengan izin Allah, dia melahirkan istri, menyusui, didik, membesarkan. Bahkan ketika di, di, apa diutus oleh Allah Isa Al-Masih adalah bagian dari 25 nabi. Ibu Maryam ini taat. Ibu Maryam itu beriman beriman kepada Allah dan beriman kepada kepada anaknya sebagai nabi. Gitu. Ini yang membuat apa namanya membuat dia menjadi menjadi istimewa. Bahkan ketika Nabi Isa begitu mendapatkan mendapatkan apa namanya ujian dan cobaan yang luar biasa seperti layaknya Rasulullah, ibu Maryam ini tampil sebagai seorang ibu tampil sebagai seorang wanita yang meyakini Tuhannya dan meyakini anaknya sebagai Nabi dan Rasul untuk membelanya. Kemudian, kedua, kenapa mesti Khadijah? Khadijah kalau Anisa itu melahirkan seorang Nabi, Ibunda Khadijah adalah istri seorang Nabi. ya. Jadi, Ibunda Khadijah adalah pendamping uh, seorang nabi yang dimulai ketika beliau menjadi nabi dan rasul beliau tidak pernah tidak meyakini ketika datang bismi bismirabbikal ladzi khalaq yang paling pertama dalam sejarah dan tidak pernah ragu-ragu adalah istrinya khadijah untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada suaminya sebagai nabi dan rasul Nah ini sampai habis waktunya masa tua masa tuanya kan usia udah 55 tahun tuh kan kalau kata kita udah manusia manula ya hari ini kan manusia manula pengen dari rumah kaki gitu ya tinggal ngelihat cucu cucu yang datang kan gitu kalau sibuk dengan ngurus pensiun kan gitu kalau di zaman uh, ibunda Khadijah ketika beliau masuk di 40 tahun Nabi Muhammad beliau sudah 55 tahun 55 tahun sampai kepada 65 tahun pensiun beliau itu tua beliau tidak engkau-engkang kaki. Padahal beliau itu orang kaya, beliau itu adalah konglomerat di masanya. Beliau sibuk mendampingi Rasulullah, lebih tekun, lebih ikhlas mendukung, mensupport Rasulullah. Bahkan bukan dengan nyawa dan dan badannya, tapi dengan hartanya. Sampai hartanya habis. Ya, beliau adalah ter dalam sejarah ketika beliau selama 15 tahun sebelum jadi nabi kan 15 tahun mendampingi Rasulullah itu perusahaan beliau yang berhubungan dengan perdagangan itu mem mem apa namanya menguasai 2/3 per dari perekonomian Mekah pada waktu itu. Itu di bawah naungan Ibunda Khadijah sebagai saham, pemegang saham paling utama, direkturnya Rasulullah gitu. Karena Ibunda Khadijah sudah mulai banyak anak umur 40 tahun sampai 60, sampai 50 lebih beliau masih melahirkan. Beliau punya anak kecil-kecil enam, berarti sepuluh tahun aja itu dua tahun nggak dua tahun satu ya. <tuh>. Kita berapa tahun satu? <tuh>. Empat, tahun. Empat tahun satu. Tapi beliau lakukan itu dengan apa? Dengan dengan ketulusan sebagai seorang istri. Padahal waktu itu selama lima belas tahun kan belum ada di salah, belum ada Nabi, eh belum maaf, belum belum ada Islam, belum ada syariat yang mengatur. Tapi beliau luar biasa baktikan itu dirinya, hidupnya, hartanya kepada Rasulullah. Jadi pada waktu itu mau 15 tahun, Rasulullah itu kaya, orang yang paling terkaya di uh, musyrikin Mekah di Mekah itu adalah keluarga beliau. Ya, nah ketika masuk uh, ke usia beliau sudah masuk 55 tahun, uh, beliau sudah uh, Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul, maka harta itu kemudian benar-benar digunakan, ya benar-benar dimanfaatkan, benar-benar dipakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah yang suruhku. Jika Allah, jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Nah, inilah kalau ibunda Asia, kalau ibunda Maryam adalah melahirkan mengurus seorang anak calon nabi sampai selesai dia tugasnya. Kalau ibunda Khadijah adalah mendampingi Ya, support apalagi Mencintai, melayani Rasulullah, bukan hanya sebagai Seorang istri, tok Kayak kita hari ini, tapi beliau Adalah mendampingi Rasul Dengan segala jiwa dan raganya Iman hijrah dan jihadnya Apalagi menolong Agama Allah, seperti itu Inilah yang membuat Yang membuat generasinya itu Dia adalah generasi terbaik di masanya Kalau Asia, karena Dalam satu hadis Ibunda Asia ini afdalu annisa ahli jannah. Yang paling terbaik wanita ahli surga. Nah, baru di sini ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Rasulullah masuk ya, anaknya Rasulullah. Ada uh, Maryam binti uh, Imran, ada apa lagi satu Asia. Asia binti Muzahim, istrinya Firaun. Nah, ini lebih jauh jaraknya, ya lebih jauh jaraknya karena Ibrahim itu kan jauh lebih dahulu ketimbang Isa ber, -ber ribu ribu tahun gitu. Ya? Nah ini uh, dia termasuk pilihan siapa beliau? Beliau adalah permaisurinya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ya kan? Dia an ibu angkatnya Musa ketika uh, ada seorang Kemudian dikirimkan di, di gitu, di swenil, ya. Masuklah kepada uh, istana permaisuri raja, yaitu Asia. Sebegitu cintanya Firaun itu kepada Asia. Kepada Asia. Uh, sebuah maklumat aturan itu bisa dilanggar. Saya bilang, wahai suamiku, jangan dibunuh. Kita kan juga nggak tahu ini siapa. Ini bagus, kita nggak punya anak siapa tahu, nanti jadi generasi kita. Jadi penerus kita, gitu kan? Sampai karena memang mencintai istrinya benar dan memang dia orang yang cantik orang yang baik dan orang yang tidak uh, apa orang pokoknya orang baik lah. Gitu. Kemudian dirawatlah dia sampai dewasa. Tapi menyusukan tetap kepada ibunya karena nggak mau dia disusukan itu disusukan nggak mau nggak mau akhirnya ada 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 apa? Ya, saudaranya perempuan bilang, wahai ibu permaisuri aku tahu aku ingin aku akan ingin Tunjukkan kepada uh, ibu bahwa ada seorang wanita yang juga menyusui ternyata itu ibunya cuman nggak ngomong kalau itu ibunya gitu loh itu itu uh, skenario Allah ya kembalilah menyusukan kepada kepada ibunya tapi tetap uh, tetap itu uh, beliau ada di istana di tengah perjalanan beliau mendapatkan uh, Musa mendapatkan Wahyu menjadi nabi dan rasul Asia beriman kepada Musa jadi Ibu Asia ini ketika dia tahu Musa anak yang dicintainya, anak kasih yang dicintai itu jadi Nabi dan Rasul, dia tidak menolak. Dia beriman. gitu. Sampai kemudian mereka dieksekusi oleh Fir'aun. Sebegitu cintanya hanya karena dia mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Musa sebagai Rasulnya, dia dieksekusi mati. Sampai dalam satu ayat, Robbi, Robbi benili baitan fil jannah wahai Allah bangunkan bangunkan aku sebuah bangunan rumah dan istana di dalam syurga. wanajini min fir'aun min mala'ihi min zalimin jauhkan aku dari uh, tipu daya fir'aun dan dari tipu daya orang-orang yang menggembiri mati luar biasa ya nah ini tiga-tiganya masuk syurga. dalam satu riwayat uh, empat yang tadi ya empat yang tadi itu walaupun generasinya berbeda itu uh, dalam surga yang sama. Dan dalam hadis uh, para mustahil hadis mengatakan dalam surga yang sama dan di situ adalah menjadi istri Rasulullah. Jadi Asia dan Maryam itu menjadi istri Rasulullah dengan dengan, khadi, dengan Khadijah. Nah, inilah sekelumit tentang Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah ini artinya apa bahwa uh, setiap generasi dari setiap uh, zaman itu Pasti selalu ada orang-orang yang soleh, wanita-wanita yang uh, memiliki uh, tis di atas rata-rata kebanyakan perempuan, gitu ya. Pasti. Makanya, uh, apakah apakah empat orang wanita ini atau tiga orang wanita ini menjadi satu-satunya di masanya? Lalu kemudian tidak terjadi hari ini? Tidak. Setiap generasi, insya Allah selalu ada wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang dirinya ingin menjaga kesucian, menjaga kehormatan, berperan sebagai seorang istri, berperan sebagai seorang ibu, berperan sebagai orang yang selalu eh, menjaga kesuciannya, keimanan, ketakwaannya, itu bisa dilakukan. Tetapi tidak bisa dilakukan kalau seperti ibunda Khadijah jadi istri Nabi, karena Nabi sudah tidak ada lagi, kan gitu kan, nggak ada gitu loh itu keutamaan ya yang memang di, di apa uh, oleh oleh Allah dan Rasulnya oleh Allah itu ditekankan atau hanya ditakdirkan kepada ibunda Khadijah. Nah ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah, apa sih sebenarnya dilakukan oleh ibunda Khadijah? Kita nggak bicara yang lain dulu ibunda Khadijah. Sampai beliau itu memiliki satu kualitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Beliau memiliki standar di atas rata-rata wanita pada zamannya dan mungkin hari ini. Uh, beliau sangat konsen dengan keluarga. Jadi kalau surah Al-Ahzab ayat 32 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi buyutikunna wala fi buyun tetaplah kamu di rumah artinya jadikanlah rumah tangga itu adalah prioritas uh, apa ya prioritas prioritas utama dalam aktivitas kita sebagai seorang muslimah sebagai seorang istri sebagai seorang ibu wafiun bukan nggak boleh keluar maksudnya ketika seseorang menikah maka pernikahan ini adalah menjadi prioritas gitu loh sehingga terkalahkan semua aktivitas di luar rumah. Ya kan? Dan uh, Ibunda Khadijah lakukan itu. Satu contoh saja. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, beliau adalah wanita yang tidak pernah protes. Ya, wanita yang tidak pernah komen. Kalau kita hari ini mah komen. Apalagi mau kemana mau ke sini ngapain sih gitu kan udah di rumah aja di rumah sendirian gitu kalau kita padahal padahal mungkin ke keluar itu nggak 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 apa nggak dosa gitu nggak berdosa melakukan melakukan perbuatan maksiat enggak kita suka komen tapi pun dok tidak ya ketika beliau sering sekali turun naik buah hira kalau turun kalau kita hari ini tuh masuk gua hira tuh bisa dua jam naik ke atas ya itu sekarang yang sudah dikasih Jalan oleh pemerintah Saudi. Kalau dulu kan belum ada jalan itu, lewat di mana di mana aja gitu ya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tahu ketika suaminya tidak ada di rumah, subuh-subuh hari dini hari, beliau yakin pasti ke sana. Apakah beliau sibuk? Nah, sibuk sana, sibuk sini gitu ya. Posting sana, posting sini. Kalau sekarang kan gitu, posting sana, posting sini. Wah wow, udah heboh aja gitu kan. Ibunda tidak. Beliau adalah wanita yang sabar, wanita yang cerdas, wanita yang sangat yakin suaminya Muhammad ini tidak ngapa-ngapain. Dia hanya berkhaluat untuk mencari kebenaran. Menenangkan pikirannya untuk men mengetahui mana sebenarnya kebenaran yang hakiki. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Pernah suatu kali, ini gambaran ya. Rasulullah bercerita kata Rasulullah, Atta Jibril, An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu kali Jibril itu datang, Untuk menerima wahyu kepada Rasulullah. Kala Jibril lalu berkata, Ya Rasulullah, Hia atatka Khadijah. Hadihi Khadijah. Maaf, hadihi Khadijah itu Khadijah akan datang ya Rasulullah. Jadi Nabi juga kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu beliau hal yang goib. Apalagi hal yang akan datang. Jadi kalau beliau tahu karena memang ada wahyu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu apa yang akan datang itu membohong. Ya? Nabi aja yang dicintai aja nggak bisa kecuali diberitahu. gitu. Jadi Rasulullah dikasih tahu Khadijah. Itu Khadijah datang ya Rasulullah. Terus kemudian apa yang dibawa ma'aha ina'un. Fihi idamun au ta'amun au syarabun. Dia membawa rantang. Membawa keranjang. Yang di dalamnya itu adalah lauk pauk untuk mengantarkan dan melayani. Di dalamnya ada air, di dalamnya ada makanan. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diruwayatkan oleh uh, Tobrani, di beliau membawa hais, sebuah makanan uh, yang bentuknya dari bubur. Ya, itu yang disukai oleh Rasulullah. Dari bubur. Kemudian <tuh> kata kata Jibril faida hia jika nanti dia sudah datang itu usianya berapa 55 tahun <tuh> tidak seperti uh, umi umi di sini ya ibu ibu masih muda muda ini 55 tahun anaknya udah enam ya kan nah, itu naik ke atas lalu kemudian ya Rasulullah ya jika seandainya nanti dia datang di hadapanmu fakoroh sampaikan kepada dia assalam alaiha faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla sampaikan kepada dia kepada beliau dia mendapatkan salam dari rabb yang maha tinggi jadi Allah itu memberikan salam kepada Khadijah. Itu masih di dunia. <guluh> sangat mau kita. Sangat mau. Faqra'ha alaihassalam min rabbiha azza wa jalla. Sampaikan wahai Rasulullah kepada istrimu. Bahwa Allah sudah memberikan salam, mengucapkan salam kepada istrimu Khadijah. Wa minni, dan aku juga mengucapkan salam kepada Khadijah. Itu malaikat. Malaikat kalau Allah cinta, malaikat cinta. Kalau Allah kasih salam sama seorang, malaikat pasti kasih salam. Gitu. Yang malaikat itu, itu lah. Ya'asuna allahu wa yaf'aluna ma'ayumar tidak pernah membangkang terhadap perintah dan selalu patuh pada perintah Allah. Lalu kemudian yang terakhir fabashirha beri kabar juga gembira kepadanya ya Rasulullah bi baitin Sebuah bangunan istana yang sudah dibangunkan oleh Allah di dalam surga. Itu masih hidup jauh lama beliau masih mau wafat beri kabar gembira bahwa sudah disediakan di dalam surganya Allah itu sebuah istana yang luas. Min Istana itu adalah dari bambu. Ketika Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ibuku?" Dia adalah di surga min dari bambu. Kata Fatimah, "Ayah, dari bambu?" Karena tahu bambu dunia begitu kan? Tidak anakku. Min dari bambu yang dilapisi mutiara dan yakut. Yang dilapisi oleh mutiara Yakut adalah istana yang sangat luas. La sahaba wala nasaba fihi wala nasaba di dalamnya tidak ada lagi kegaduhan dan di dalamnya tidak ada letih dan capai. Ini satu keunggulan Nabi Muhammad Khadijah binti Khuwailid. Dia sudah dikabarkan masuk surga jauh sebelum dia wafat. Kalau Allah sudah berikan itu tidak akan berubah itu. Ya, tidak akan berubah berita informasi kabar besar ini kepada siapapun, termasuk Khadijah, dalam takdir dia di dunia dan akhirat. Kenapa kira-kira sampai punya kualitas seperti itu di hadapan Allah? Hanya satu: dia itu mencintai Rasulullah, nggak gaduh. Ketika ditanya oleh sahabat, oleh-oleh, kenapa Rasulullah begitu mencintai sampai Aisyah begitu cemburunya? ya oh, masa engkau mencintai orang udah kempot udah tua begitu masih disebut-sebut karena Aisyah memang masih cakep marah Rasulullah sebut gitu kenapa beliau begitu mengitu dicintai oleh Rasulullah karena sikap beliau adalah akhlak yang ter, yang terapa yang terbaik dia tidak pernah gaduh mencintai Rasulullah dia tidak pernah protes ketika Allah berikan anak lagi dua tahun satu dua tahun satu sampai enam Usianya itu 40 sampai 50, hampir 55 tahun. Coba bayangkan nggak hari ini ada orang melahirkan 50 tahun. Gak mau. Enggak, dan nggak mau disumpel aja bawaannya tuh biar nggak jadi betul nggak? Hmm? Tapi beliau lakukan itu, beliau sibuk dengan dunia ibu rumah tangga. Rasulullah yang bekerja untuk mengembangkan usaha perdagangannya, beliau di belakang layar, kemudian beliau merawat, melahirkan, melawat, menyusui anak-anaknya sendiri, sendiri tanpa pembantu. Padahal beliau itu adalah wanita terkaya beliau punya banyak budak bahkan karyawan beliau perusahaannya itu adalah dua tiga karyawan di 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 apa, di Mekah itu adalah pemuda-pemuda Mekah berarti kan tidak 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 tidak, tidak sulit sebenarnya tinggal ah, ah tinggal tunjuk 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 jalan-jalan ya kan naik konta merah gitu kan enggak Beliau adalah mencintai Rasul itu tanpa gaduh. Makanya tadi kan diberikan syurga itu minnas min nas bin Ya, wasla sahaba wala nasabah. Tidak gaduh dia. Di sana tidak ada kegaduhan. Kenapa Rasulullah Ibunda Aisyah itu melakukan itu tanpa gaduh? Ibunda Khadijah melakukan itu tanpa pamri, tanpa rame, tanpa banyak protes. Ini satu ibrah buat kita kalau kita suka protes hati-hati bukan nggak boleh ngomong ya tapi harus jadi inspirasi Bunda Khadijah ini kalau kita ingin mendapatkan salam dari Rasulullah salam dari malaikat salam dari Allah kan kita sangat senang banget ya Allah kenapa nggak aku sih yang diberikan salam kan gitu ya kan tidak sembarang Allah dan Rasulnya serta malaikat juga kasih salam sama seseorang kan harus ada bukti dulu mencintai suami tanpa gaduh ya enggak Mencintai anak tanpa gaduh, <laughs> seperti itu kan? Nah, kemudian yang kedua, nasa uh, khabafihi walana dan beliau juga selain mencintai tanpa gaduh, nanti dia akan ada dalam satu istana yang tidak ada keletihan dan tidak ada kelelahan. Itu disediakan oleh Allah karena beliau di muka bumi sibuk mendidik anak-anaknya ketika menjadi nabi dan rasul juga ketika menjadi nabi dan rasul suaminya istrinya Rasulullah itu menjadi suaminya menjadi rasul beliau sibuk beliau lakukan semua aktivitas kehidupannya habis waktunya untuk menjadi pengganti atau menjadi pendamping Rasulullah dalam dakwah ya jadi salah satunya seperti itu jadi cintailah orang-orang di rumah kita dengan tanpa tanpa gaduh. Kalau suatu haru kita mungkin ada kekurangan sesuatu nggak usah gaduh gitu kan. Kalau sesuatu mungkin tidak pulang ya nggak usah posting-posting sampai emoticon uh, ya, 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 sampai galau-galau orang ya. lain akhirnya tahu. Ya. Iya kan yang membenci kita juga nggak butuh. Betul nggak? Ngapain? Malah tambah dicerca kalau kita posting-postingan rame di media sosial ya nggak? Dan orang yang senang dengan kita juga tidak perlu. Tidak perlu juga postingan kita atau emoticon kita sampai nangis di oh, oh, no, gitu. Ngapain? Gitu ya. Ya ini ini salah satu kenapa terus, Rasulullah apa Khadijah itu punya keistimewaan. Kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan hia uh, hadhi Khadijah, Ma'aha ina'un Fiha idamun Dia membawa keranjang Dia membawa bubur Artinya apa? Ternyata Rasulullah dilayani oleh seorang wanita Yang tidak pernah lelah Pekerjaan memasak itu memangnya istimewa Istimewa enggak pekerjaan memasak? Untuk kita hari ini pekerjaan memasak itu istimewa enggak? Tidak istimewa lah Karena semua orang bisa lakukan Betul enggak? Iya enggak, semua orang bisa lakukan. Bahkan chef hari ini banyak cowok ya. Jadi tidak istimewa artinya yang dilakukan oleh-oleh ibunda Khadijah untuk mencapai derajat eh, keutamaan dunia dan akhirat, langit dan bumi, beliau tidak harus profesor, iya enggak, beliau tidak harus S2 karena dulu tidak ada kuliah ya. Beliau tidak harus eh, apa namanya viral. Iya kan, Sam kenapa? Iya, <laughs> tapi menjadi viral dengan kuasa Allah, walaupun dulu tidak ada teknologi, betul nggak? Sampai hari ini viral. Siapa yang yang memviralkan itu? Ada sesuatu kekuatan dari langit yang terus terus menerus setiap generasi wanita ini tidak pernah lekang oleh waktu sampai dia ke telinga orang-orang yang beriman. Jadi artinya dapur kasur sumur ini itu prestasi Ibunda Khadijah. Paham? Dapur kasur sumur jemur. Mungkin kita hari ini tentang sepanjang masa. Iya, gara-gara itu. Dan prestasinya kan itu bukan bukan sesuatu yang yang istimewa kan? Kalau seorang wanita jadi honoris causa gitu ya, jadi profesor itu kan sesuatu istimewa hari ini. Beliau tidak tidak punya itu. Beliau wanita yang sederhana, wanita yang tulus, yang wanita yang memang benar-benar apa adanya menyumbangkan waktunya, habis waktunya untuk orang-orang yang dia cintai, untuk keenam anaknya dan untuk suaminya. Enggak berpaling gitu loh. Cinta dia kepada Allah dan kepada Rasulnya membuat dia mampu setia dan rela berkorban selama dia hidup. Kan berbeda dengan hari ini ya? Kalau hari ini mencintai juga ada 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 syarat. syarat. Kalau yang muda kadinya tanpa syarat kan gitu. Di ujung kehidupan beliau itu kan benar-benar tanpa syarat beliau mencintai suaminya, mencintai dakwah ini, mencintai Islam ini. Jadi kalau hari ini kita kita bisa lakukan apa saja hari ini di dapur kasur sumur jika. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah jangan uh, kamu uh, jadikanlah rumahmu itu adalah tempat yang paling terdekat dengan pintu surga. Tetaplah di rumahmu. Rumah itu menjadi prioritas. Kita tidak usah memasak orang di kalau kita nggak bisa belum masak di rumah, betul nggak? Tidak boleh keluar kita kalau di rumah masih berant berantakan. masih berantakan. Khadijah lakukan itu walaupun dengan segala kesulitan dan tuanya beliau. Ya. Jadi ternyata masuk surga itu kata beliau, kata Rasulullah innaha ayyakuna aqraba ila fi qari Wanita ketika ada di dalam rumah, di dapur, kasur, sumur dan jemur itu lebih dekat kepada Tuhannya. Ingat, jangan cari surga di luar rumah. Ya kan? Kecuali keluar rumah seperti ini kita ngaji. Kalaupun keluar rumah, karena memang untuk menuntut. Ah, menuntut ilmu dalam rangka membekali diri kita agar kita mencintai orang yang kita cintai tidak gaduh, betul nggak? Ketika kita melayani, mendampingi, mensupport, itu dengan, dengan pendampingan yang ikhlas dan tulus seperti itu ya. Nah, ini uh, mungkin uh, apa itu tentang ibunda Khadijah kita? Kalau memang berbicara tentang bisakah hari ini kita bersekualitas Khadijah. Dalam hal yang sifatnya amal soleh bisa. Karena itu setiap kurun selalu ada wanita-wanita. Tapi yang tidak bisa sesa, yang tidak bisa sejajar adalah ketika dia hidup di zamannya menjadi istri soleha punya anak enam, ya kan? Habis hartanya itu nggak bisa. Tapi menjadi menjadi istri soleha dengan suami di samping suami kita, di samping suami kita menjadi ibu yang soleha mendidik anak-anak kita di dengan cucu kita dengan kualitas yang luar biasa itu bisa kita raih di sini. Kita ingin dapur kasur sumur kita jemur kita. Kita ingin uh, di di apa namanya di kamar kita itu adalah ada pintu surga kita. Kita ingin di ruang tamu kita ada pintu surga di sini. Ingat di wc di kamar mandi itu ada kunci pintu surga di sini. Paham maknanya? Di dapur kita ada pintu surga di situ. Ingat, dijemur dan dan nyetrika kita ada pintu surga di situ. Jadi walaupun di WC kalau kita nyuci di WC atau di mana ke dapur, kita melakukan itu dengan tanpa gaduh. Kita melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Itu maksudnya ya. Jadi Allah tidak melihat bahwa orang yang hebat itu bawa tas, Pakai mobil, haknya tinggi gitu ya, dia bisa ngomong di mana-mana bukan? Ketika kita mampu e, larut dalam aktivitas peran dan fungsi kita di rumah sebagai seorang ibu dan istri, Hatta sekalipun di wc, ngusreku wc itu ya, kan kita so, nggak ada yang enggak, 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 ya jangan, ya, tanpa ada, gaduh, ada, 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 nek suka capek suka sama anak-anak hmm. itu yang namanya manusia pikirannya iya, kan, iya. kadang tapi dikerjain juga, gitu? <laughs> nah itu yang harus kita rubah adalah bagaimana tanpa gaduh itu, termasuk ngedumel itu kerja, memang betul, gitu. termasuk kita ngomel mungkin kali begini begini, kadang-kadang suntuk, capek, bosan, kata suami nggak usah kemana-mana dulu nggak oh, boleh kemana-mana di rumah juga mau ngawang tapi dikerjain juga gitu, itu namanya kita melayaninya gaduh, nah, iya. Yang kita rubah adalah ke depan ketika kita menjadikan Khadijah adalah bintu Khailat ada inspirasi teladan muslimah kita hari ini adalah lakukan itu dengan ketulusan. Semampunya ya. semampu tentu. Dan ketika kita udah mulai dalam hati Hur -hur, udah keren gitu. Baca istighfar. nanti Ingat bahwa ini adalah dilakukan oleh Bunda Khadijah. Belum apa-apa kita dibanding Ibu Bunda Khadijah, betul nggak Kekayaannya kita tidak mungkin sebanding dengan di Bunda Khadijah, tapi pelayanan beliau itu seperti orang yang tidak punya uh, pembantu, tidak punya budak kan? Dia lakukan semua sendiri. Tanpa pamrih. Datang ke Gua Hira sendiri. Datang, pulang lagi. Lakukan itu terus sama beliau nggak ngomel nggak ngomel beliau Tuh, kita kan cuma nyuci doang di di apa ngosrek di kamar mandi naik nggak rumah kita maksudnya di kamar mandi kamar kalau ada naik juga kan di atas bisa duduk dulu <coughs> ibu nak dia akan naik ke atas itu itu gunung bukit terjal di sana kan gunung nggak ada bat nggak ada apa ada pohonnya pohonnya di di Arab itu batu <coughs> ya. gitu ya jadi ada istighfar di dalamnya ada terus istighfar kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ibu ibu sekalian dan mitra jaisi uh, silahkan kalau ada yang mau bertanya uh, di waktu yang tanya-jawab kita buka tanya-jawab pada hari ini. silahkan Iya mau bertanya soalnya enggak Assalamualaikum tes udah enggak apa -apa. begitu ya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau bertanya Umi, uh, tadi kan, uh, perempuan yang lebih dekat ke surga itu adalah perempuan yang adanya di rumah. Bagaimana dengan perempuan yang bekerja? Mungkin dia, uh, dengan alasan mencari nafkah atau tidak dicukupi amal suaminya atau bahkan ada yang berpikir saya kan sekolah tinggi-tinggi kenapa saya nggak kerja iya. gitu nah bagaimana yang berkarir uh -uh. bagaimana uh, apa namanya apakah sudah mereka jauh apa bagaimana gitu iya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh yang disebut dengan wakornafi buyuti buyutikuna tetaplah rumah itu jadi prioritas utama Artinya, ketika seorang keluar rumah itu karena kebutuhan di dalam rumah, gitu, ya. Kalau memang hari itu suaminya sakit atau suaminya memang lagi dirundung mungkin tidak tidak bekerja, kan ada hari di PHK. Seorang istri sementara mencari suaminya, istrinya tentu harus membackup dong. Kalau dia punya ke ke ke, ke apa ke, kelebihan dan keterampilan, entah ini backupnya itu dekat rumah ya kalau bisa memang dekat rumah jangan jauh-jauh ya nah jadi ketika dia keluar dulu di zaman Rasulullah banyak istri-istri sahabat Rasulullah itu yang juga bekerja ada yang uh, sahabat uh, istri Rasulullah Zainab itu menyamak kulit dijual sama beliau bukan karena itu tidak dinafkahi Rasul dia senang berini dia senang berbagi ke anak yatim dia lakukan Rasulullah nggak larang tapi memang di, di, seputar rumah ya, karena dulu nggak ada pabrik, dulu nggak ada sekretaris, kan gitu. Kemudian ada yang memang dia bekerja kerajinan, kemudian di, dijual. Iya. Kenapa dia lakukan itu? Karena suaminya sudah sudah tua. Suaminya itu sahabat Nabi, bahkan perawi hadis banyak gitu. Tapi itu sudah tua. Dia ingin Rumah tangganya tetap aman, rumah tangganya tetap berjalan, tidak terganggu karena adanya ekonomi yang kurang. Dia lakukan itu, dan Rasulullah ketika ditanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku punya uang ini. Hasil dari karyaku, kerajinanku. Apakah aku akan infakkan visabilillah diserahkan kepadamu, atau karena aku ada anak yatim, ada anak yatim Kak uh, yang syahid, saudaranya ya yang syahid, itu ada di Dia, kata Rasulullah, berikan itu kepada keluargamu. Karena dia tahu suaminya Ibnu Mas'ud itu tidak punya keahlian untuk itu udah tua. Engkau punya dua pahala. Pahala kamu usaha dan pahala kamu bersedekah pada keluarga. Artinya kalau kita lihat contoh itu, contoh lain umpamanya seorang anaknya Shu'aib, dua orang gadis ya. Nabi Shu'aib itu sudah sepuh banget, yang yang menggembala kambing itu enggak ada kambing itu harus harus minum dan itu harus bercampur dengan laki-laki sampai dia itu nunggu laki-laki itu baru dia baru dia apa namanya belakang itu keluar rumah gitu loh artinya ketika memang di luar rumah tidak ada lagi orang yang bisa menghandle laki-lakinya mungkin sudah tua atau tidak punya saudara atau mungkin memang kita punya keahlian ketika keperluan dan kebutuhan itu untuk supaya keluarga sakinah mawadah warahma untuk supaya kita tidak minta-minta maka itu menjadi sedekah bagi dirinya gitu loh itu boleh ya iya artinya karena kebutuhan Nah, bagaimana kalau ada orang yang tadi? Aku kan uh, dokter atau insinyur atau sarjana sipil dan sebagainya. Aku kan mahal uh, apa? biaya. Sayang dong kalau aku di rumah. Kalau gitu kemarin dulu aku nggak usah kuliah, kuliah aja gitu. Mungkinnya sudah menikah, suaminya dibilang jangan karena aku uh, jangan bekerja, kamu di rumah saja. Aku bikin kamu bahagia gitu kan. Uh, urus anak-anak, dapur, kasur-sumur jemur. Ketika aku datang, kamu ada. Tapi dia bilang, aku kan juga berhak untuk bekerja. Itu namanya bukan kebutuhan, tapi gaya hidup. Paham? Gaya hidup itu bagaimana bisa kita menilai gaya hidup seseorang? Jangan kamu bergaya hidup, jangan kamu berstyle hidup. Gaya hidup jahiliyah, ya ketika keluar rumah juga dia nggak punya, nggak punya motivasi yang benar, nilai kebutuhannya tidak ada, tujuannya apa nggak jelas. Hanya karena ikut, oh hari ini kan saya berkarir. Orang lain bisa berkarir hebat banget. Aku punya gaji. Aku juga seperti. Itu. Namanya gaya hidup. Kalau wanita soleha, dia bekerja karena memang kebutuhan. Sekarang kita ngaji di sini, keluar rumah kan? Atau nanti? Kenapa kita keluar rumah dari rumah? Kan nganterin, diizinkan suami dan nganterin anak. Kan begitu? Kira-kira itu kebutuhan dari mana itu? Itu gaya hidup apa kebutuhan? Kebutuhan. Karena kita mengantar anak di tengah-tengah mengantar anak, kemudian kita punya apa namanya? Kita punya keinginan untuk ada kajian seperti ini. Ini kebutuhan apa gaya hidup? Kebutuhan. kebutuhan. Jadi ibu-ibu yang datang ke sini, saya yakin yang lain juga banyak yang nggak datang ya, karena yakin bahwa apa yang ketika kita datang ke sini adalah kebutuhan batin saya. Untuk apa? Supaya kita di rumah itu mencintai, nggak ada aduh gitu ya supaya dapur kasur sumur kita juga dilakukan dengan dengan ikhlas supaya di seluruh dapur kasur sumur jumur kita ini ada pintu surga dibuka oleh Allah iya kan karena apa wanita ketika di rumah ayakuna akrobu fi dia lebih dekat kepada Tuhannya itu kalau di rumah betul nggak kenapa lebih dekat tidak ada orang yang saya tunggu lihat orang lagi lewat baru saya ngaji anu dah, baru saya nyetrika biar sangkain wanita. <SILENGALAN> iya kan? Coba ada nggak itu gila kalau iya. <SILENGALAN> gitu. <SILENGALAN> <SILENGALAN> kalau kita harus nyetrika nggak ada pembantu kita nyetrika karena memang harus nyetrika karena kebutuhan semua kotor kan gitu, semua belum rapi, betul nggak? Kalau kita nye, ny apa kita masak, masak gulai atau masak sayur asam atau apa, Lalu kamu kalau gulai kita pamer pamer sini sini saya masa gulai pamernya kan. Lalu kamu kalau secara asam kita sempet sempet kan enggak. Jadi di rumah itu melakukan dapur kasur sumur jumur itu ada karena memang itu adalah peran fungsi kita. Tidak ya, apa sedikit tidak ada ria insya Allah. Makanya itu paling dekat dengan Allah. Bahkan langkah kita aja dari sini ke sini ya. Langkah kita dari naik atas ke bawah lagi. Itu dihitung oleh Allah padahal di rumah sendiri. Kenapa? Karena langkahnya itu pasti karena kita sudah memerankan peranan fungsi kita dalam rumah. Sebagai seorang nenek, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Gitu ya. Nah, yang lain silakan. 10 menit lagi kita waktunya. Silakan. Iya. Eh, mau saya tanyakan <laughs> ketika Seorang suami sudah cukup ya Umi ya men Menafkahi anak istrinya Tetapi suami tersebut mengizinkan gitu Ketika istrinya berkarya Tetapi di rumah Umi Misalkan yeah. punya kerajinan Atau konveksi atau apa itu bagaimana Umi Jadi yeah. uh, apa ya Umi ya Bukan menghilangkan bete intinya Mengizinkan gitu seorang istri uh, Berkarya di rumah gitu kan Yang gak jauh-jauh dengan anak dan yeah. suaminya gitu Betul Uh, pekerjaan Bagi seorang wanita Itu aktivitasnya itu sebaiknya memang dekat dengan rumah para ulama kita begitu para ulama-ulama Fikih sebaiknya aktivitas uh, yang menghasilkan semuanya kita punya modal anak-anak uh, kita sudah mulai uh, besar santai tidak terlalu memakan waktu dan mungkin ketika kita ngobrol, suami melihat kita bisa menghandle, gitu ya. Artinya kita, bisa menghandle anak bisa, melayani suaminya bisa. Lalu masih ada kegiatan lain yang perlu kita lakukan yang bermanfaat. Lalu kita punya modal. Lalu kita buka lah apa konveksi, apa butik, atau mungkin jualan kue-kue kita bikin kirim dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Artinya gini, apa yang kita lakukan di dalam rumah dan keluar rumah? Tidak merubah peran dan fungsi kita, tidak melalaikan peran dan fungsi kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Itu maksudnya, ya. Jadi, kalau suami kita mengizinkan, nggak apa-apa. Tapi, ketika memang aktivitas itu nanti tidak perlu harus dilihat oleh suami, kita belum bisa menilai. Wah, ini sudah mulai larutnya banyak nih, gitu ya ke anak-anak sudah tidak terhandle kita harus bisa mengerem gitu loh kita harus bisa mengerem karena apa rem itu sebenarnya bahwa wanita soleha itu izin suami oke okay, tapi tahu pada batas mana kita mengerem pada batas mana kita maju itu sangat sangat harus disadari oleh kita dan itu juga insya Allah bernilai ibadah bernilai itu adalah sedekah apalagi kalau itu hasilnya selain kita bisa nabung selain juga kita bisa berbagi berinfak yang itu bukan hanya dari suami tapi hasil karena Zainab binti Jahsy itu termasuk kata Rasulullah nanti kalau dari anak dari keluargaku baitku yang akan menyusul duluan adalah Fatimah enam bulan kemudian Fatimah wafat setelah wafatnya Rasulullah kemudian nanti dari istriku itu ada orang yang lebih dahulu dia mendahului apa namanya menyusulku yang tangannya panjang kalau kita tangan panjang mencuri ya? Enggak. Tangan panjang itu jadi semua istri-istri Rasulullah itu uh, diukur tangannya. Yang paling tinggi besar itu Saudah. Jadi lebih panjang lah dia, kan gitu kan? Ternyata meninggal dulu adalah Zainab binti Yashi Kenapa? Dia sudah dia itu sudah sudah di, uh, diberikan nafkah cukup oleh Rasulullah, tapi dia mau bersusah payah ketika memang Rasulullah tidak bersama dirinya menyamak kulit kambing, menyamak kulit binatang kambing, lalu hasilnya itu dia jual, setelah dia jual, dia berikan kepada fakir miskin. Paham ya maksudnya ya? Jadi artinya apa yang kita lakukan semua adalah koridornya adalah uh, iman dan takwa kita itu di dalam. Tidak boleh uh, dengan atas nama sebuah, uh, saya kan bisa mengaktualisasi diri saya sebagai seorang. gitu. Ya lagi ini yang punya ilmu kedokteran ya. Wah, gitu kan ini mana bisa gitu saya begini-begini kayak yang lain. Oh, enggak, enggak. Di kalau orang yang memang tahu dan dia tahu ingin dekat dirinya kepada Allah, dia tidak lagi melihat uh, siapa saya hari ini, pendidikannya. Dia hanya tahu bahwa pendidikan yang dia lakukan hanya untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat kalau memang membutuhkan. Tapi tidak harus terjebak pada budaya-budaya gitu loh. Pada budaya-budaya yang, yang, sehari hari ini terjadi. Gitu. Kita tidak tahu kan suatu kali mungkin suami kita yang duluan, itu bisa jadi keahlian kita. Betul nggak? Iya kan? Kita harus pintar. Oh kalau gitu wanita bodoh dong. Tidak, wanita itu harus pandai, harus pintar. Kalau memang bisa kuliah silahkan Asal memang peran rumah itu jangan ditinggal Kenapa? Karena wanita yang cerdas, wanita yang pintar Ibu Khadijah itu bukan orang bodoh ya. Beliau adalah gadis dan janda yang mampu mengelola hartanya sebelum dengan Rasulullah Bahkan Rasulullah jadi pegawainya Coba bayangin itu Beliau mengolah wanita di zaman itu Beliau menjadi entertain sehingga orang-orang itu bisa bermanfaat ketika jadi pegawainya. Itu Bunda Khadijah, jangan dianggap Bunda Khadijah Dia kutet berkutat nah, nah, nah. di dalam rumah Lalu kemudian, oh nggak bisa, apa? oh tidak Tidak akan mungkin bisa menjadi Bunda Khadijah Yang kita ceritakan itu Kalau dia tidak memiliki visi-misi ke depan Rencana-rencana cemerlang ke depan Dia punya keahlian, dia rela mundur Selama dia punya anak Dan Rasulullah yang maju Karena dia tahu peran menjadi ibu dan anak itu adalah peran wanita dan ini tidak populer hari ini kalau kita, iya enggak? Wah, wow, zaman batu itu mah gitu. Oh tidak. Ya kan? Kamu masih hidup di zaman milenial. Cara berpikirmu zaman zaman apa? Zaman Oh, iya, zaman purba. Tidak. Kita harus bangga menjadi seorang wanita soleha. Kita harus jandung. Kenapa? Nanti ilmu kita suatu hari-hari ini pasti berguna. Tidak ada orang yang mencari ilmu itu tidak akan berguna. Semua berguna, insya Allah. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Nenek mau tanya, Nek? Oh, tadi udah gaduh ya. Jadi, la 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 <azioni> jadi uh, ketika bicara aktivitas kita, orang beriman kan gitu. Fisik kita melakukan peran dan fungsi, seperti Bunda Aisyah. Hati kita juga tetap dalam posisi niat, cara, dan tujuan hanya untuk Allah. Gitu. Itu bedanya loh. Ketika kita melakukannya sama, boleh jadi dapur kasur sumur jumur kan dilakukan oleh semua manusia. Betul nggak? Bahkan yang tidak beriman sama Allah aja melakukan. Tapi buat kita ketika kita peran fungsinya di dalam rumah, mencari ridho Allah, maka yang harus yang harus selalu hidup di sini apa? Niatnya karena Allah, caranya berdasarkan syariat, kita menjadi wanita yang soleha, yang menjaga kesetiaan dan rela berkorban tanpa gaduh kepada suami dan anak-anak kita. Tujuannya untuk apa? Untuk ridho Allah. Jadi, jangan pernah rubah itu visi misi kita. Itu visi kita berumah tangga adalah ridho Allah, syurganya Allah. Di dunia ini harus kita jalani apa? keimanan dan ketakwaan kita. Supaya apa iman dan takwa ini? Iman dan takwa yang kita pelajari dan itu menjadi pakaian kita. Libasut takwa menjadi pakaian kita. Iman dan takwa ini menjadi bekal kita dimanapun kita berada. Iman dan takwa ini menjadi pagar kita dan tali kita. Ketika ada suami ataupun ketika tidak ada sua suami. Ya, jadi mudah-mudahan uh, kajian kita pada hari ini uh, bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat buat mitra di rumah dan semoga Allah uh, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semakin baiklah kita, insya Allah, ketika meneladani wanita-wanita solehah di zaman dahulu dan kita menjadi wanita yang juga solehah di zaman sekarang dan menjadi Mudah-mudahan kita menjadi pembicaraan-pembicaraan malaikat dilaporkan oleh malaikat kepada Allah uh, dengan apa yang kita lakukan hari ini dan memperbaiki, memperbaiki terus memperbaiki terus. Kesimpulannya adalah jadilah kita wanita yang tidak pernah gaduh ketika mencintai suami kita, tetap dan berfungsilah kita di dalam rumah dapur kasur sumur kita, cintai anak-anak kita karena dia adalah menjadi sandaran kehidupan kita di masa tua dan juga dia menjadi amal jariah kita dan insya Allah mudah-mudahan rumah yang kita bangun hari ini nanti Allah sediakan sebuah rumah di surga dan di dalamnya adalah suami kita masing-masing di dalamnya adalah anak-anak cucu kita di dalamnya adalah orang-orang tua kita insya Allah demikian mitra mudah-mudahan manfaatnya alamin كتاتوتب قديم كتاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعفو منكم هلال الله واياكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله